sing sangang bulan manggon kasih musak bulan ngantong nginep lagi sangang bulan niku manggon ini teng Bolongan Songo. Terus yang ten hitungan sedoso sepuluh mas sepuluh enten wah hitungan wah eko doso wah wadah saking putih siji ukirani sinteng di ukirani popo tukang sedati mujute enten guru sedati kantun setunggal sepuluh dicubuk siji kari songo-songo nang tutup pewali boten enten mali kecil pewali sinteng jawa niku enten Kanjeng Sunan Kalijogo niku singkang ditutupi poro wali. Solo gitu ya. Jakarta. Iku kok wonten tulisan pembimbing spiritual napa niku yang? Ya, spiritual Jatim. PLKJ. PLKJ nggih. PLKJ niku saking asal saking Surakarta. Nggih, nang lembaga kebudayaan Jawa. Nggih, nggih. Aja. Nggih, kula nggih mboten saged uli-uli mata. Nek kula cupriaken masalah saking kidung Montro Wedo mawon. Nggih. Supados napa? Supados tiyang niku gesangan niku saged diparingi meh slamet seger waras panjang umur. Gesangan niku dening alam dunya saged diparingi meh rukun tentrem ayem. Baik kalau wedi, baik kalau malah wedi. Di barat orang ini kalau kau jadi wedi. Bukan apa-apa, mbak. Kata sini kau wedi, baik wedi ni kau tahu. Kata dia wedi akhir. Tujuannya tiang gesang ni kau nopo tu ayang. Tujuannya tiang gesang ni kau aslinya digengken nopo. Tujuan tiang gesang. Okay. Jadi yang kesana ketika hermatosi kaki lampah, lampah adi luhur. Jadi kengkeng matosi kaki isini kesana. Jadi kengkeng matosi isini asal usul sangkan parang papan dumadi pun kesang pulau sampai. Bagian sedoyo ni gune. Kimato Hindu di asal usul. Boten enten guru sejati nggih boten enten wujud kula kali sampean. Boten enten tukang sejati nggih boten gambar kula kali sampean. Sedaya niku panjenengane ditata nggih jambi panjenengan ngina panjenengan jaran biang Jawa kudu ilmu Jawa. Ilah. Diparingi kitabe wong Jawa jarine iku kon iling kitabe wong Jawa kon 20 jari ono cara padha tasawono padha jaya nyomo botomo. Terus ngene enten tambahan malih niku ditambahi nggih kitab syariat enten. Kali dosa kali kitab dosa lah kepanggih seket. Nah, terus ini ditambahin mali enten lahirkan dengan Nabi enten dinten Senin tanggal sekawan likur ditambah mali kali dinten Kemis itu lahirkan dengan Nabi enten tanggal selawi selawi kali pas likur itu kepanggi sekawan sekawan dosa songo ini pun ditambal sing anu dijumlah dadi seket kali petang puluh songo kato sini ku songo songo sangang puluh songo asmaul pun pusing kato pun kato sini kitab nak mumpul sing sangang bulan manggon kasih musak bulan ngantor nginep lagi sangang bulan niku manggon ini teng Bolongan Songo. Terus yang itu hitungan sedoso
10. Wah 10. Enten wah hitungan wah eko doso. Wah wadah saking pundi siji ukirani sinteng di ukirani popo tukang sedati mujute enteng guru sedati kantun setunggal 10 dijubuk siji tari songo-songo nang tutup kewali boten enteng wali kecoba wali sinjaping jawa niku enteng Kanjeng Sunan Kalijogo niku singkang ditutupi poro wali lah kantun setunggal. Kantun setunggal niku lain niku kapitung saking kula kelinjing dengan Gusti Allah maringi aksoro P. Napa kok aksoro P? Nek penak nggih polahe dhewe ana barang rusak ya nduki pola tingkai dhewe. Dan iki manggone songo-songo niki pun manggone teng kitab Asmaul Husna. Sedaya manusa nek pun digesangaken enten dunya niku kedah nyumerpi. Saking asal usul wujude urip. Nek didukurakan malih, niku enten guru jati, enten tukang sejati, nek didukurakan malih, dan niku enten Romo Adam lan Ibu Hawa. Niku nek dipunuh tapi saking datanan. Romo sejati kalih tukang sejati niku nopo sih ya? Guru sejati iku ya ibu ya biung iku. Oh Allah. Tukang sejati ku ya sing gambar sampean yo yo sing ngukir jiwa roko. Sing ngukir jiwa roko iku genepe urip. Lah Gusti Allah sing mujudno urip iki. Mulai manungsa ku digawani ana songo-songo. Sing sangang wulan manggone nang bolongan songo, sing songo manggone nang tutupe para wali. Lah wali gak ono sing bener akhir enom tapi tuwa nah disebutaken jari enten Raden Said ya Sunan Kalijogo ikulah sing cara napa niku cara wali sing saking tuwa ora mboten purun damel serban niku napa sinan iki wong belangkon ku barang 10 dibelah dadi pap dadi luru dadi molimo sing limo kongkon ngelakoni ibadah kongkon ngelakoni sabar kongkon ngelakoni tentrem ayem lah sing limo iku kanggo barang sing maksiat tapi nggih padha mawon barang maksiat tapi nek niki kukur ngelampai maksiat nggih sami mawon jarani enten Allah nggih enten dari wong bingen iku becik ketitik ala ketara. Nggih. Dari wong bingen. Nek saiki lak ono wong bingen. Apa saiki wong anyar kabeh wong saiki kabeh nek wong lawas ya wis gak ono. Lah menungso kabeh iku kudu diparingi mek apa? Pikiran iku mek tentrem ayem sabar tawekal tawe sumeh dono lan wewe. Ya ini kalau tentrem ayem sabar tawekal tambreh sumeh dono lan wewe nek wis sepek nek wis dono berarti wong lomban nek wong wis gelem sedekah lah iku kudu sekolah ikhlas berarti remen sedekah mawon dereng cekap nggih ya nggih tapi dipikiraken oh di dereng sakit ketuk. Tapi sedikit tapi nek pun ikhlas sami mawon kali buca kotoran ini lah barang songo itu nggih ngoten lah sing pitu niki dedelehen dhuwur misal pancen nggih dhuwur sing pitu iki
Lah sing loro di daerah ono nisan ya enten yang kali niki mau diperintah ya gak gelem merentah. Lah sing ngeten umpamane panjenengan jareng wayahe pipis itu sinten sing merentah. Jareng wayahe lho ngengek iku sinten sing merentah. Kok keblosot ngentut niku lho sinten sing merentah. Itu ya ini bu enten jen ini awal mulai kan jendunan kali joko ini tiba-tiba undang bersepan itu gak sanepan opo-opo anu kuah betul ini gak sepan kok sunan kali joko ujung bersepan di belakang di jasang yang kali sopoh dari aku itu gak sanepan. Jangan ini kamu jadi sebuah kengken memaduhi sejati di diri pribadi. Kengken memaduhi sejati di diri pribadi. Mulai Jawa itu kalau tanduran jati di Jawa itu jadi tanah ini. Oh, oke, ya. Ya puso koni, puso koni itu isi nopo kaget putusan erok koni. Iket tongkan ngendaleni imani, kengken ngendaleni amarai, kengken ngendaleni nafsu. Terus yang teman ini wong jalan wolana kok jari tak. Dorong wujud dari jari seru wujud. Adi odot dari jari, dinyata noruh. Bukti ini pilih semua rokok durian marah rokok durian tapi juga dipadosi wujud kegagam itu dari-dari malu kasunyatan ya yang ini dipadosi yang kasunyatan ya malu pulang di luar dah ditanggung kok namang ada yang aku coba dia itu tak kalau lahir dulu kan kita jauh sangat terlumpul di tidak memiliki jadi pilih dan jelas jadi pilih ini nanti tunggal ya? Iya jauh sangat terlumpul di petong polo sampai rong polo sangang polo 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 songo ya tapi sih kata ganteng ya awet mem ya gitu itu nih ya. Jadi darah ini dari rumah orang senyian penuh. Menungso video di mana dunia itu ini lah. Ojo nak senyian kumis itu apa yang bisa senyian kumis itu diwajib no sunah. Sunai poro nabi. Lahir poro nabi. Ojo nak senyian itu ah. Iya. Bukan ini tiga rebu, tak tahu di pasar. Senin kemis sama. Tapi bukan ini Dewi itu tetowong juga. Tak tahu di pasar. Yunus saya itu di pasar. Tentang kelahiran ini. Ini mau tahu. Kan di nama Bibi ini belum itu tetowong. Ini ya betulnya tetowong ini wong tua. Wong tua jadi ibarat guru. Tiang sepah estri niku guru sejati. Guru sejati. Waduh. Anak lanang itu nino tukang. Tukang sejati. Singukir jiwa. Singukir jiwa rupa sampai itu ibarat dan sampai itu pati nino dia bisa bergambar di berarti tiang gesang niku menawi ngua bekti kali ibu kali bopo niku pun cekap gitu ya. Oh niku lah. Niku lah. Masuk. Ini ku lagi pasti itu ini. Jaran ini guru sejati itu nak ya. Jaran ini jaran ini dulu papa dari mau bute urip. Ditambah 6 nyawa itu kusuk mau. Kamu itu doyan merpih buah, mari nopo kamu dapat merpih buah ten.
tapi kulo nggih tak gambar nyumerpi wujud tiangin lah bentuk tiangin nyumerpi apa mboten mboten mari kulo mboten saking aluse yang saking aluse saking beninge saking beninge mboten enten bening mari kita bukti alo bukti alo iki mboten senggang rambut dari sampean kulo manggon iki enten nggih lapas nutus kulo sampean nek mboten ning ben angine iki dadaran sukmo niku nggih ngoten sukmo niku darah pentekan darah yo mati sedoyo niku pun nanti kulo sampean niku yo berapa kebu pun enten nggih niku kulo sampean sedoyo enten mboten tebit pun isine dunyo isine neraka sini swargo jalani swargo jalani neraka enten nggih kulo sampean niki lho mboten sembarangan nak niki niki lho dunyo nak niki dunyo nak niki niki dunyo nak niki salah ya ana nduk ucapane dhewe bener ya ana nduk ucapane dhewe cuma disebut niku manggon iku ana di jembatan Wasiro Mustaqim bang mboten bener Siratul Mustaqim ya niki nggih. Iya nggih. Rusak mboten rusak nggih niki. Niki. Niki lha niki nabi sis nak. Nabi sis. Tatur isine alam. Bumi kecukulan suket. Manusa nggih kecukulan suket. Bulu-bulu ini hilang ya, bulu-bulu sampai cukur gundul sadina sampai pipi itu cukur nah suket sampai persi coro ya nopo tapi cukur ini kan gini gue ini lo Muhammad ini Muhammad nak ini Muhammad dosa itu Netro niki Muhammad ya. Muhammad nggih. Niki sing mantuk sinten iki? Sing mantuk jembatan Wasiro Mustaqim boten enten mari kejaba Nabi Shoaib. Yen nah. Lambene iso ndukur ucap swara niku Nabi Daud. Mula Nabi Daud itu memandang sama toko tapli jabat wetan sama pulang kidul sama lor wayah dohor yuwano lalu wakbar asar ono lalu wakbar makbar isya ono lalu wakbar subuh yuwano lalu wakbar iku memandang isine teng tatanan syariat isine teng tatanan